coach terpilih sebagai pelatih U16 dan pemainnya dari mana? Pertama dari coach dulu. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada PSSI yang udah memberikan kesempatan ya, memberikan tanggung jawab ini kepada saya untuk membentuk tim U16, terus lagi persiapan di AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia di U17 maksudnya. Jadi yang pertama-tama kita buat seleksi hari ini. Ini kita buatnya sebagai tahap pertama. Jadi tahap pertama kita melakukan dengan 3 gelombang dan setiap gelombang kita dengan 32 pemain. Jadi total di tahap pertama ini kita ada sekitar 100 orang. Jadi ini sumbernya dari ada Liga Top Score, lagi Piala Suratin, dan tim EPA yang tidak lolos di 8 besar. Termasuk dari rekomendasi pelatih-pelatih dan dari Akademi dan SSB yang pelatih-pelatih kan memberikan rekomendasinya. Mustafa, gimana sih Gus ceritanya proses atau Gus ditunjuk sebagai pelatih timnas U16 oleh PSSI, Gus? Prosesnya gini, awalnya dari Qatar ya, di saat kita di Qatar waktu itu ada Pak Ketum, waktu itu ada Pak Hendri dan Pak Marji ya, waktu itu kita komunikasi di sana dan situasinya kan U16 tidak ada pelatih dan akhirnya saya ditanya kesiapannya untuk bisa pegang di U16 dan setelah Pak Ketum berkomunikasi dengan Kutsin dan akhirnya Kutsin menyampaikan ke saya kalau saya diberi kesempatan untuk melatih di timnas U16. Sampai kapan, Kuts? Sampai kapannya saya masih belum tahu karena masih bicarakan masalah kontrak, tetapi fokus saya adalah di AFF sama di kualifikasi Piala Asia. Berarti di AFF dan di kualifikasi Piala Asia Kuts yang mimpin timnas U16. Berarti untuk sementara Coach Nova nggak gabung ke timnya Kutsin dulu ya? Kalau saat ini situasinya masih sama, jadi untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia kita lawan Vietnam 2 kali sama Piala Asia U23 di Qatar, saya masih akan bersama dengan Kutsin, setelah itu baru mungkin kita akan fokus ke timnas U16. Coach, ini kan pemain U16 rata-rata masih fresh ya, alias masih baru banget. Kriteria yang dicari pemain seperti apa sih, Coach? Ya, yang pastinya kalau U16 sebenarnya ini generasi-generasi baru pemain tim nasional ya ke depannya, karena kalau mungkin kalau kita di U23 kita bisa punya data pemain dari U20, kalau di U20 bisa data pemain dari U17 yang Piala Dunia, tapi kalau U16 memang ini adalah generasi-generasi baru dan kendalanya adalah kita tidak punya waktu yang panjang untuk menyeleksi pemain. Jadi siapa pemain yang datang hari ini atau gelombang 1, 2, 3 itu adalah pemain-pemain dari rekomendasi, suratin, dan kebetulan kita punya telescouting grupnya di EPA dan kita minta masukan dari coach Skinner. Waktu timnas U17 main di Piala Dunia U17 kan ada 2 pemain diaspora coach ya, yang main di timnas U17. Kalau di timnas U17 bagaimana persiapan ke depan? Apakah kemungkinan akan memakai pemain diaspora juga atau? Kemungkinan itu pasti selalu ada dan saya bilang untuk menjadi tim nasional adalah punya hak dan kewajiban. Haknya adalah untuk semua pemain Indonesia yang mempunyai paspor Indonesia, mereka punya hak untuk bermain untuk tim nasional, dan kewajibannya adalah kalau kita memanggil mereka, mereka wajib membela tim nasional. Dan peluang itu sangat besar dan kita lagi mencari data-data pemain kita yang tapi pastinya harus mempunyai paspor Indonesia. Iya, pastinya karena saya cukup lama dengan Kutsin, jadi memang benar sekali. Jadi kenapa dibedakan, jadi saya bisa lebih tahu sebenarnya kaki dominan dari mereka apa kaki kanan atau kiri. Jadi itu bisa lebih memastikan saya. Apa saja gaya pelatihan SD yang adaptasi juga di U16? Iya, pastinya ada beberapa filosofi yang saya bawa juga ya, termasuk dari Kutsin, karena kebetulan saya bersama Kutsin di tahun 2019 dan akhirnya bersama dengan Kutsin. Jadi dua kolaborasi itu yang saya masukkan di tim ini. Semoga apa yang diberikan sama Kutsin dan Kutsin bisa saya gabungkan di sini. Kayak permainan apa sih Kuts yang mau diterapkan Kuts di timnas U16 ini? Ya itu nggak lepas, nggak jauh dari apa yang telah dibawa Kutsin. Jadi pemain sepak bola yang position progresif ke depan. Kuts tadi selama mini game tadi internal game, terus kemudian juga tadi setelah itu juga banyak kasih masukan sebenarnya Kuts tuh maunya pemain yang seperti apa sih di tiap posisi itu, maunya kriterianya dalam kacamata Kuts Nova sendiri? Ya harapannya karena memang mereka rata-rata kan bermain di SSB di akademi, jadi saya lihat mereka masih bermain dengan sepak bola dengan gayanya yang di SSB atau pendidikan akademi. Tapi saya mau masukkan mereka dengan ini loh cara main sepak bola yang seperti sekarang, yang apa yang seperti saya mau seperti ini. Dan saya akan memilih pemain-pemain yang benar-benar yang bisa sesuai dengan apa yang bisa bermain dengan sesuai filosofi saya dan termasuk kriteria tinggi badan yang menurut saya itu menjadi urgen buat saya. Mungkin dari PSSI kan baru ditunjuk, apakah sudah diserahi ada target sendiri nggak sih? Soalnya kan U16 kemarin kita juara di AFF terus, tapi gagal di kualifikasi Piala Asia. Kalau jujur masalah target saya belum diberikan apa-apa dari PSSI, tapi secara pribadi saya punya target adalah lolos di kualifikasi Piala Asia dan AFF sebenarnya menjadi general preparation saya menuju ke kualifikasi Piala Asia. Jadi fokus saya adalah di kualifikasi Piala Asia. Sudah? Untuk waktu ke Piala AFF mungkin ada
Kalau rencana uji coba pasti ada, tapi kita masih lihat karena sekarang fokusnya kita lagi dalam menyeleksi pemain, tapi fokus uji coba pasti ada, terutama setelah AFF kita akan persiapan di kualifikasi Piala Asia. Jadi di situ kita akan coba bicara dengan PSSI, ada tesnya di luar atau membuat turnamen 4 negara yang secara level lawannya ada di atas kita. Secara latihan ini tadi melihat ada beberapa metode yang sering dilakukan ketika vaksinasi. Ya itu apa yang selama ini Kusin buat menurut saya positif dan menurut saya itu baik, itu yang kita bawa selama di sini. Dan apa yang bukan berarti kita copy paste dengan apa yang dengan lakukan Kusin, tapi menurut saya apa yang menurut baik ya kita akan buat, tapi kalau enggak ya kita akan. Terus ada aturan tentang kedisiplinan nggak sih Kus di nasional ini? Ada, salah satunya pun kita kumpulkan di setiap malam ya jam 9:30, dan saya juga tekankan kepada mereka masalah disiplin ya, karena beberapa tadi ada pemain yang terlambat saat makan siang. Menurut saya itu menjadi hal yang menurut saya tidak baik, karena di usia muda kalau mereka tidak disiplin ya akan sulit, dan itu saya pastikan nanti kalau dia melakukan lagi dia akan kita pulangkan. Coach, punya kedekatan di beberapa sepak bola Korea, ada nggak possibility seperti sebelumnya di Korea juga mungkin? Kalau dua Korea saya belum tahu, saya masih komunikasikan dengan PSSI di mana saya bisa lakukan TC, karena sekali fokus saya di kualifikasi Piala Asia dan menuju ke sana saya ada waktu sekitar 6 bulan ya. Selagi saya bukan mengesampingkan AFF, tapi fokus saya ada di kualifikasi Piala Asia, jadi 6 bulan itu menjadi waktu saya untuk menuju menyiapkan pemain di timnas U19. Oke. Terima kasih.